Yang diperkati oleh Tuhan, selamat datang kembali dalam pelajaran diskusi sekolah sabat yang dipersembahkan oleh gereja Masih Advent hari ke-7, Uni Indonesia Kawasan Barat. Mengingat masa lalu, bisa jadi kita tersenyum karena ada kenangan yang indah. Bisa jadi juga kita menjadi sedih karena ada pelajaran-pelajaran tidak mengenakan yang menjadi bekal kehidupan kita saat ini. Itu juga yang menjadi isi dari kitab Mazmur yang akan kita pelajari hari ini, apa yang menjadi sejarah dalam menapak ke masa depan bagi bangsa Israel. Kita akan membahasnya bersama kedua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lam Sihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-10 dengan judul Pelajaran Masa Lalu. Mungkin agak akan nostalgia sedikit begitu ya. Kita akan membuka firman Tuhan dan juga melihat kehidupan kita juga. Mengingat para pemirsa yang setiap minggunya selalu datang dan saya sangat surprise melihat setiap minggu banyak sekali nama-nama yang baru. Oleh karena itu saya akan bacakan 22 nama baru yang sudah meninggalkan komen. Saya akan meminta tanggapan dari pendeta Lamsihar Silitonga terlebih dahulu atas nama Sam Bisai dari Jemaat Eliezer Kota Raja Jayapura Papua yang mengatakan kami sekeluarga selalu mengikuti pelajaran sekolah sabat yang disampaikan puji Tuhan. Berikutnya dari Rita R Tino Bingku di cabang sekolah sabat Lapai Penghilan Sabah Malaysia. Berikutnya Tera Gomsud semoga seluruh pelajaran sekolah sabat ini menjadi perenungan untuk kehidupan kita setiap hari. Afifa Pinontoan JMZ, Reni Situmorang, Albert Simbir dari Gereja SDA Nolotan, Kota Marudu, Sabah, Kesi Wewengkang di Jemaat Gresik, Jawa Timur, ada Rose Rompas, Jemaat Agape, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga Selvan Malawau, Jemaat Kerunui Serui, Papua, mengatakan ingin sekali belajar sekolah sahabat. Berita Silitonga melihat bagaimana antusias permisa tidak mati-matinya, begitu ya, dari minggu ke minggu ada tanggapan dari pendeta dan juga semangat yang mau disampaikan baik, terima kasih Api, jadi saya sangat senang oleh karena bertambah para peminat yang mendengarkan uh, pelajaran sekolah sahabat, yang walaupun saya tidak bisa sebutkan satu persatu namun saya percaya bahwa biar rekeranya dengan materi pembelajaran sekolah sahabat yang ditayangkan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat mendatangkan berkat bagi kita, nama Tuhan dapat diberikan, Tuhan memberkati kita Puji Tuhan, terima kasih. Dan saya tidak bosan-bosan menyebutkan nama karena saat inilah interaksi kita dengan para pemirsa. Jadi kami selalu ingin menghargai respon dan juga salam balik daripada pemirsa sekalian. Mereka Sony, mari kita baca beberapa nama lagi. Nusmai, sorry, Nusmalioy, Wamena Mountain View, Adventist Academy Sogokmo, ini sekolah kita di Papua. Trisnowati Pungus, Steven Langen, Tri Wahyuni, ada Liam Palit yang mengatakan setiap selesai buka sabat sangat senang sekali mengikuti dan mendengarkan pelajaran sekolah sabat dari channel ini. Saya tahu banyak yang menonton di hari Jumat malam begitu ya untuk mereview. Berikutnya dari Saulin Girang, Gereja Letak Jaya Sandakan Sabah Malaysia. Stanley Nangon di Manado, Yeti Kumendong, Channel Melody, Elda Langelo, Jeffrey Tauran dan juga Lina Ratu Silakan Ternyata Sony dengan salam balik bagi pemirsa baik, terima kasih kepada para pemirsa yang telah menulis uh, komentarnya di kolom komen, ini memotivasi kami dan benar seperti yang para pemirsa katakan kami berusaha untuk menampilkan apa yang bisa kami lakukan dan saya juga senang ada beberapa teman-teman dari seluruh Indonesia bahkan dari luar Indonesia ini sangat memotivasi kita. Kami rindu. Suatu saat kelak, nanti kita akan bikin reuni kecil di surga ya, artis, seluruh pemirsa, sekolah, sahabat, sama-sama dengan kita, ya. Tapi yang membahas sekolah, sahabatnya, bukan kami berempat lagi, itu bertiga. Tapi sendiri, terima kasih. Tetap dukung kami, bagikan share linknya, dan juga sampaikan kepada sahabat, saudara, teman, dan setiap orang yang kita kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali para pemirsa, jika ingin mengikuti pelajaran ini dari minggu ke minggu, maka kami rekomendasikan untuk mensubscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi begitu ya, supaya selalu muncul di YouTube ketika video ini sudah naik atau diupload di YouTube. Baiklah, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-10 dengan judul Pelajaran Masa Lalu, lalu kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Pendeta Silitonga. Mazmur 78 ayat 3 dan 4 berisi yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Silakan pendeta Silipongan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, terpujilah engkau Tuhan di atas segalanya, waktu ini bersama dengan hambamu pendeta Sonis Stumorang dengan IT yang akan moderator mengarahkan kami dalam berdiskusi pelajaran sekolah sahabat Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan, tuntunan roh kudusmu akan menjadi bahagian kami sehingga kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat yang akan kami pelajari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik para pemirsa, minggu lalu kita belajar bahwa Kitab Mazmur menceritakan banyak mengenai Yesus. Kali ini kita akan melihat Kitab Mazmur banyak menuliskan mengenai sejarah. Makanya, ada istilah "Mazmur Sejarah". Beberapa pasal di Kitab Mazmur berisikan sejarah: untuk apa fungsinya dan apa tujuan hal-hal tersebut dituliskan. Oleh karena itu kita akan langsung ke hari Minggu dengan judul Kesetiaan Tuhan yang tak terbendung. Kita akan melihat Mazmur 78 di mana ada tiga event, tiga peristiwa besar yang dituliskan dan tujuannya untuk memperlihatkan apa? Pendeta Silitonga, boleh silakan dimulai. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun kita berada yang menyaksikan program diskusi pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Bila mana kita berbicara pelajaran hari Minggu, kesetiaan Tuhan yang tak terbendung. Tadi Ivy sudah menyampaikan bahwa memang Mazmur sejarah menceritakan kepada kita akan peristiwa-peristiwa utama dalam sejarah bangsa Israel. Pengalaman mereka sebagai umat kesayangan Tuhan. Mereka terutama merupakan fokus pada cara Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu kalau kita perhatikan ceritanya mungkin kita sudah paham di dalam pelajaran Alkitab. Kisah ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanan. Mereka tidak menceritakan kepada kisah-kisah epik ataupun kenyataan akan yang murni. Namun masyarakatnya memberontak, namun Tuhan mengampuni mereka. Inilah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun mereka berkali-kali bersungut-sungut dalam tindakan mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Kita perhatikan dalam kisah bangsa Israel ini. Kita lihat bahwa sejarah umat Allah menunjukkan bahwa tidak ada janji Allah yang tidak dibuat dalam firman-Nya yang tidak terpenuhi. Begitulah luar biasanya Tuhan bagi bangsa ini. Jadi kalau kita perhatikan dalam hal ini mungkin kita baca dalam buku Mazmur pasal 78 ini kita lihat ada beberapa poin-poin yang kita akan pelajari dan memang inilah maksud Tuhan yang diberikan. Walaupun itu ditujukan pada bangsa Israel dulunya, namun hal yang sama itu mencakup hal yang terbaik bagi kita di zaman sekarang ini. Hal ini mencakup janji Allah yang sangat luar biasa ditujukan kepada kita hingga saat sekarang ini. Walaupun pemberontakan umat Tuhan, namun kita lihat ada tindakan Tuhan. Itu dapat kita baca dalam Mazmur pasal 105. Kemudian ada lagi pertobatan yang kita baca dalam Mazmur 106 dan bahkan wajah Tuhan bersinar luar biasa. Jadi dalam hal kehidupan kita pelajari begitulah luar biasanya Tuhan itu diberikan kesempatan kepada bangsa Israel di zaman dahulu kala. Ini mungkin pemaparan dari saya dalam hal ini, Avi. Terima kasih pendeta sudah membuka dengan baik sekali melihatkan bahwa Mazmur sejarah dituliskan untuk memperlihatkan kesetiaan Allah, dan juga ketidaksetiaan dari umatnya dan itulah pelajaran yang bisa kita tarik dari Mazmur 78. Sony itu orang, kalau kita melihat apa saja sih yang menjadi akar bangsa Israel tidak setia dan sepertinya lambat dalam um, mempelajari apa yang sudah terjadi sebelumnya seperti itu silakan. Baik, terima kasih. Um, mungkin kita akan coba mulai dengan paragraf ketiga, Ivy. Boleh dibaca. Akan tetapi, pemazmur menekankan akar ketidaksetiaan Israel. Mereka melupakan apa yang telah Allah lakukan bagi mereka. Tidak mempercayai Allah, mencobai Allah, dan memberontak terhadapnya. Dan gagal untuk memelihara hukumnya, perjanjiannya, dan kesaksiannya. Dengan menekankan bentuk ketidaksetiaan yang spesifik ini, pemazmur menyiratkan bahwa penolakan Israel dalam sejarah disebabkan oleh satu dosa inti, yaitu kegagalan umat untuk mempercayai Tuhan. Ketika Asap menulis Mazmur 78, maka Asap mengubahnya, mengubah, bukan mengubah, mengubahnya jadi sebuah lagu. Ingat, Asaf adalah seorang keturunan Gerson, seorang Lewi yang selalu memimpin lagu di Kaabah dan dia juga lagu-lagu yang dia gubah yang kita sebut masmur, ya masur pujian yang meliputi sejarah ekspresi hati keluhan ratapan dan benar seperti judul pelajaran sekolah sahabat kita kesetiaan Tuhan yang tak terbendung sudah dinyatakan di bangsa Israel namun apa yang terjadi tadi Aif sudah baca bagaimana ketidaksetiaan Israel yang sangat relevan dengan situasi kita pada saat ini. Kenapa? Coba paragraf keempat, Ivy dibaca. Saat membaca Mazmur, seseorang diliputi oleh sikap keras kepala dan kebutaan rohani yang terus menerus dari orang-orang. Berbeda dengan kesabaran dan kasih karunia Tuhan yang tak terbatas. Bagaimanakah setiap generasi baru begitu lambat untuk belajar? Ingat, bagaimanakah generasi baru begitu lambat untuk belajar? Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika asap mengubah ini kesetiaan bangsa Israel dan ketidaksetiaan mereka itu sudah berlangsung lintas generasi ya sudah dari zaman dahulu. Namun masalah utama adalah apa? Terlambat mereka untuk mengajar karena apa? Karena apa? Saya katakan seperti sekarang ini lah contoh Ivy. Waktu Ivy punya opa atau punya papa, bisa nggak bandingkan kesetiaannya atau cara mereka memelihara sahabat atau cara mereka ke gereja dengan zaman sekarang? Iya beda tentunya pendeta, karena pergumulannya juga berbeda. Kan? Beda pergumulannya beda zamannya berbeda asalam siar mana lebih oke okay, kita masuk ke liturgi mana lebih kusuk liturginya atau ritualnya zaman dulu atau zaman sekarang? Saya perhatikan mungkin zaman sekarang. Zaman sekarang, ya. zaman sekarang ya justru kalau saya perhatikan kusuknya zaman dahulu kenapa? karena mereka seolah-olah dekat dengan dengan Tuhannya. Nah, dan itulah yang terjadi pada zaman bangsa Israel. Makanya pemazmur menggunakan sejarah sebagai perumpamaan apa? Bagaimana kesetiaan hal tersebut? Lalu, apakah kita perlu menghakimi masa lalu? Afi, baca secara paragraf terakhir Afi. Sebelum kita terlalu menghakimi generasi masa lalu, kita harus mempertimbangkan diri kita sendiri Bukankah kita juga melupakan keajaiban Tuhan di masa lalu dan melalaikan persyaratan perjanjiannya? Masmur tidak mendorong orang untuk mengandalkan perbuatan mereka sendiri. Sebaliknya, Masmur 78 menunjukkan kesia-siaan kehendak manusia, kecuali didasarkan pada kesadaran konstan akan kesetiaan Allah dan penerimaan kasih karunia-Nya peperangan umat Allah yang gagal. Menjelaskan pelajaran dari Mazmur ini bahwa usaha manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada Allah akan berakhir dengan kegagalan. Take note atau garis bawahi kalimat terakhir para pemirsa, usaha manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada Allah akan berakhir dengan kegagalan. Itu dari saya. Terima kasih pendeta, kita diajak untuk meneruskan diskusi kita kalau boleh saya arahkan pertanyaan pertama di hari Jumat. Setelah mempelajari ketidaksetiaan orang Israel, apa berkat dari mengingat pimpinan Allah yang setia atas umatnya dalam sejarah? Apa konsekuensi dari melupakan atau mengabaikan pelajaran dari masa lalu? Dan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip yang sama itu kepada kita sekarang ini? sebagaimana sebuah gereja dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan Israel kuno. Semoga itu sudah cukup jelas untuk melanjutkan perenungan dan juga diskusi di jemaat masing-masing. Kita akan maju ke pelajaran hari Senin sekarang. Dari Mazmur 78, kita akan masuk ke Mazmur 105, mengingat sejarah dan pujian Tuhan. Kalau tadi kita melihat akar masalah, mengapa kita harus mengingat masa lalu? Sekarang kita akan melihat tujuannya. Yang pertama, Pendeta Lam Sihar, kita diajak untuk mengingat sejarah supaya bisa memuji Tuhan. Dalam hal apa, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih, Evi. Uh, saat ini kita perhatikan mengenai pelajaran sekolah sahabat kita mengingat sejarah dan pujian Tuhan. Saya pikir ini dalam hal penyertaan Tuhan yang berlaku kepada bangsa itu. Nah, kalau kita baca melalui pelajaran sekolah sahabat kita, kita perhatikan bahwa mengenang peristiwa penting yang terjadi di zaman bangsa Israel dan Tuhan telah amanahkan ini kepada bapa Abraham dan dia katakan akan memberikan hal yang terbaik sebagai tanah perjanjian lalu kemudian Allah berkata kepada Abraham aku akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi mulai dari hal inilah kita lihat bahwa apa yang Tuhan Sampaikan apa yang Tuhan perintahkan, tetap itu terwujud, apalagi kepada Bapak Abraham. Kalau kita lihat perjanjian Allah kepada Abraham, lalu kemudian digenapi dalam Yakub, Yusuf, Musa, dan Harun, dan pada masa penaklukan kanan pada ketika itu, dan kita lihat bahwa sejarah yang terjadi, yang dialami, ataupun yang dirasakan oleh bangsa ini. Pemirsa, kalau kita perhatikan dalam buku Alkitab, di saat Tuhan perintahkan Musa membawa bangsa ini keluar, lalu kemudian Allah memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Nah, ketika mereka telah dilindungi, dijaga, dan dipelihara, apalagi kalau kita lihat lagi perjalanan bangsa Israel, di siang hari mereka dikawal oleh Tuhan dengan tiang awan, di malam hari Tuhan tuntun mereka pada saat tiang api, agar mereka tetap berjalan di dalam perjalanan yang mereka jalani. Namun sayangnya bahwa bangsa ini mereka tidak ada pujian yang lebih konkret yang mereka lakukan. Bahkan mereka tetap adanya persungut-sungutan. Jadi dalam hal ini kalau kita pelajari dalam buku Mazmur 105, mirip kalau kita perhatikan dalam buku Mazmur pasal 78. Ini adalah mengenai sorotan kesetan Allah kepada umat itu sendiri dalam sejarahnya dan itu dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa ini sendiri. Nah, kalau kita lihat aplikasinya di zaman saudara dan saya kepada kita zaman ini, Allah luar biasa memberikan perhatian yang kita bisa miliki. Salah satu contoh tanpa kita sadari, bisa kita tidur sepanjang malam, Tuhan jagai kita bangun sehat juga dan kita juga harus mengarahkan pujian kepada Tuhan karena dia layak untuk kita sampaikan pujian hanya kepada Tuhan. Ini mungkin dari saya IV. Terima kasih Pendeta Silitonga sudah memperlihatkan kepada kita bahwa yang kita lihat dari sejarah tidak melulu harus hal-hal yang negatif, begitu ya. Tapi dari kesetiaan bangsa Israel, kita jadi semangat untuk meneladani apa yang mereka perbuat saat itu. Karena janji Tuhan ternyata nyata bagi orang yang setia padanya. Itulah yang kita lihat bedanya Masmur 105 dari Masmur 78 yang kita bahas di hari minggu. Pendeta Soni, itu orang kita diajak untuk melihat bahwa masa lalu adalah milik kita juga. Karena apa yang kita hadapi sekarang dan juga status kerohanian kita sekarang itu kan ada pengaruhnya dari masa lalu. Jadi mengingat bahwa masa lalu adalah milik kita juga, kita diajak untuk membahas pertanyaan di bawah hari Senin. Bagaimana sebagai umat gereja Masehi Advent hari ke-7, kita bisa melihat diri kita mulai dari barisan Abraham dan juga Israel. Silakan pendapatan bapaknya. Baik, terima kasih. Ah, perlu kita ketahui bahwa masuk 105 ini merupakan kumpulan ekspresi dari beberapa orang. Sehingga ketika ditemukan di naskah gulungan laut mati, sekitar pada sekitar abad kedua, maka tidak ditemukan siapa, siapa penulisnya ya. Khusus mengenai Mazmur 105 ini, apa terdiri dari apa? Gulungan laut mati, teks masoret, dan lain-lain. Saya tidak akan bahas itu. Namun intinya adalah Judul Mazmur ini diberi puji-pujian atas segala perbuatan Allah pada masa lampau. Nah, ketika mengingat masa lampau, maka ada satu pepatah yang mengatakan apa? Experience, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, apa? Kalau Saudara pemirsa lihat uh, apa? Uh, struktur ayat dari Mazmur pasal 105 ini maka ada yang istimewa. Di pembukaan saya akan bahas panjang-panjang. Pembukaan itu dibahas bagaimana Allah akan mengingat selama-lamanya. Bagaimana ia diikat oleh Sumpah Abraham kepada Ishak dan lain-lain. Tapi ada yang luar biasa. Kalau pemirsa buka Alkitab, maka di Masmur dari 28 sampai 36, ah, pemasur ini kutip tulah yang ditimpakan Allah kepada orang Mesir. Itu sebabnya penulis pelajaran ini seorang ahli teologia memberikan judul mengingat sejarah dan pujian Tuhan. Nah, apa itu tula-tula? Itu tula-tula yang Allah telah buat kepada bang Raja Mesir supaya mereka bisa dilepaskan. Dan Mazmur 105 ini biasanya dibaca pada waktu apa? Hari Pasca Yahudi. Namun kita tidak akan lihat sejarah di sana. Saya hanya minta Ivy coba uh, baca, tapi sebelum baca kan ada pertanyaan di bawah. Bagaimanakah seharusnya kita sebagai umat gereja masih hari ketujuh melihat diri sendiri dalam barisan orang-orang ini mulai dari Abraham? Ivy mulai baca paragraf terakhir Ivy. Para penyembah disebut sebagai benih Abraham dan anak-anak Yakub. Dengan demikian menganggap mereka sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham untuk menjadikannya suatu bangsa yang besar. Pemasmur menggarisbawahi kesinambungan antara para bapak-bapak dan generasi berikutnya dari umat Allah. Pemasmur menekankan bahwa di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dengan demikian menasihati para penyembah untuk tidak melupakan bahwa Allah kita juga adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh dunia dan bahwa kasih setia meluas ke semua orang. Jelas, ini adalah panggilan untuk setia kepada setiap generasi orang percaya. Setiap generasi orang percaya dipanggil untuk setia karena mereka juga disebut sebagai benih Abraham dan kita sebagai umat Tuhan di GMHK atau gereja Advent juga adalah benih Abraham. Lalu apa yang kita harus lakukan? Paragraf ketiga, Ivy. Sebaliknya, Mazmur 105 sejarah diceritakan kembali melalui kehidupan para bapa leluhur terbesar Israel, menunjukkan tuntunan Allah dan kesabaran mereka dalam kesulitan. Ketekunan dan kesetiaan para bapa leluhur kepada Tuhan mendapat upah yang limpah maka Mazmur 105 mengajak umat untuk meneladani iman para bapa leluhur dan dengan penuh kepercayaan menantikan pembebasan Tuhan pada waktunya. Ingat 2-3 tahun lalu, eh periode lalu uh, ada hal tema percaya kepada iman atau kesaksian nabi nabi-nabi yang masih ingat ya tema gereja ya. Nah sekarang kita udah usah jauh lah sebagai umat sekarang. Ivy, um, dari keluarga keluarga Ivy, opa atau papa yang Ivy lihat apa menjadi teladan dalam iman atau dua-duanya? Lebih ke papa. Papa, pasal lam siar, papa atau opung? Sebenarnya dari segi keluarga saya bukan dari keturunan yang mengenal kebenaran dari Katolik. Namun sesungguhnya yang saya perhatikan zaman sekarang ini adalah mama saya. Mama, nah di sini dikatakan lihat generasi, lihat sejarah. Kalau David tidak, tidak lihat orang tua, lihat sejarah bagaimana Tuhan membimbing atau melindungi kita. Karena apa? Di bagian terakhir para pemirsa dikatakan pelajaran hasil ini jelas. Ini adalah panggilan untuk setia kepada setiap generasi. Apa panggilannya? Ingat sejarah dan ingat bagaimana Tuhan menuntun kita dan senantiasa memuji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Saya senang sekali, Pendeta, menekankan bahwa identitas kita dibentuk oleh firman Tuhan. Begitu ya, bukan dari keluarga kita, tergantung agamanya apa, begitu ya. Tapi, kalau kita mengenal kebenaran dan juga firmannya, kita bisa melihat identitas di situ, Maka, Mau mengarahkan para pemirsa untuk membahas pertanyaan nomor dua di hari Jumat. Jadi, bagaimana, Mas, Mul mendorong kita untuk mengenali pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? dan untuk bersabar dan percaya pada cara Tuhan yang berdaulat bahkan ketika tidak mudah untuk memahami mengapa hal-hal terjadi seperti itu. Baik, kita akan maju ke hari Selasa. Tujuan pertama kita belajar sejarah dalam Mazmur adalah supaya kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan yang kedua, sesuai topik, mengingat sejarah dan pertobatan. Apa yang mau ditunjukkan oleh Mazmur 106? Pendeta ini cuma satu pasal setelah Mazmur 105 yang kita bahas tadi. Silakan Pendeta silahkan. Baik, terima kasih. Di pelajaran hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ivy mengingat sejarah dan kita akan memuji Tuhan. Dan kemudian di hari Selasa mengingat sejarah dan pertobatan. Nah kalau kita mengingat kembali kehidupan bangsa Israel, kembali kita ceritakan bahwa memang sejarah Israel adalah sejarah dosa dan pertobatan mereka. Seperti sejarah kita masing-masing yang pernah kita ingat-ingat sepanjang hidup yang kita jalani sampai sekarang ini. Namun kalau kita buka dalam Mazmur 106 mengulas kisah ini menekankan bahwa setiap kali Israel berdosa mereka menanggung akibatnya sebenarnya. Namun hal itu diringankan oleh kasih karunia Ilahi. Yang kalau kita baca dalam buku Mazmur 106 ayat 7 dan 8, Tuhan mengampuni mereka dan mereka kembali menaati Dia. Tapi setelah selesai itu kembali apa yang mereka lakukan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Lalu kalau kita perhatikan perantaran Musa dan Pinas ini ditonjolkan dan merupakan tipe perantaran Yesus bagi kita juga. Nah, dalam hal ini kesabaran Tuhan kita lihat ingin kita mau perubahan hidup yang tetap berkesinambungan kita lakukan. Nah, saudara pemirsa, kadang-kadang memang di saat Tuhan menegur kita, ada konsep di pikiran kita, ah, saya mau bertobat. Nah, seringkali kalau kita lihat di awal tahun biasanya ini, di awal tahun baru, Lalu kemudian kita akan berkomitmen, "Oh, selama tahun yang baru ini, saya akan memulai kehidupan." Tapi setelah satu minggu, satu bulan, mungkin kembali kepada perilaku kita. Allah mau sebagaimana yang terjadi kepada kehidupan bangsa Israel, yang zaman dahulu Allah ingin supaya mereka bertobat, terus berkesinambungan. Hal yang sama, Tuhan inginkan hal itu terjadi bagi kita. Bahkan kalau kita perhatikan hidup perjalanan bangsa Israel adalah juga merupakan satu pelajaran yang sangat berharga. Hari ini kita memiliki komitmen bahwa di saat kita mengingat akan apa yang pernah kita lalui, pertobatan itu terus berkesenamungan akan menjadi bagian kita. Ingat, sejarah memberikan kita keyakinan bahwa kita bisa memohon pengampunan kepada Tuhan dan menerima pembebasan dari Tuhan. Kemudian kita akan tetap memuji dia untuk selama-lamanya sementara kita hidup dan sampai menunggu kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ini mungkin pandangan dari saya dalam pelajaran hari Selasa IP. Ya, terima kasih pendeta sudah memperlihatkan kepada kita bahwa fokus dari firman Tuhan tidak pernah pada dosa-dosa yang keji begitu ya, tapi lebih kepada pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan, kasih karunia-Nya dan juga pengampunannya. Jadi ketika kita baca Mazmur, jadi lebih semangat dan juga berpengharapan begitu ya, tidak putus asa karena dosanya sama ternyata dari Mazmur dan juga kehidupan kita. Baik, mengenai pertobatan penetas sonis itu orang kalimat terakhir di hari Selasa ini menarik dikatakan hanya pengalaman pribadi akan kasih karunia Allah yang dapat mengubah kisah masa lalu menjadi kisah kita. Dengan kata lain, bagus kita baca pengalaman Israel di zaman dulu, tapi pertobatan yang sejati itu harus dari pengalaman pribadi. Apa yang mau ditekankan dan juga menjadi semangat bagi kita di pelajaran hari Selasa ini? Silakan pendeta. Ketika dikatakan pengalaman pribadi, maka itu merupakan hubungan apa? personal kita dengan Tuhan. Dan ketika bicara mengenai personal, maka ada kalimat the intimacy relationship between you and God, hubungan yang sangat intim antara engkau kau, dan Tuhan. Dan benar. Pengalaman pribadi tidak dimiliki atau tidak uh, dialami secara sama oleh setiap insan. Artinya pengalaman Petrus, Yakobus, Yudas sangat berbeda dengan pengalaman uh, Paulus ketika uh, mengalami pengalaman bersama Tuhan. Demikian juga HIV, Lamsyar, dan saya pasti berbeda, namun benar. Kasih karunia Allah akan mengubah masa lalu menjadi kisah kita untuk lebih setia ke depannya. Kenapa? Itu sudah dialami oleh bangsa Israel. Dan ingat kita dikatakan sebagai bangsa Israel rohani. Dan pemasmur dengan jelas dalam Mazmur 106 yang ditulis oleh Daud mengatakan itu dengan sangat luar biasa. Kalau pemasmur melihat apa yang penting di 106 ini maka Daud juga menceritakan bahwa isi 100 Mazmur 106 adalah apa? Pertama, pasmur pemasmur mengajak untuk muji Tuhan. Lalu yang kedua ini yang berhubungan dengan Ivy katakan tadi yang pengalaman pribadi. Dia berdoa, memohon pengampunan atas dosa, sebagaimana Tuhan mengampuni nenek moyang mereka. Siapa ini Daud? Dia memohon, artinya dia mengalami satu pengalaman. Walaupun dalam perjalanan umat Israel ada kisah tentang pemberontakan orang Israel, dan bagaimana kasih karunia Tuhan yang tak terus diberikan sejahat apapun bangsa Israel. Ya, kalau nanti para pemirsa belajar lagi, nanti sampai ada satu tulisan dalam kita perjalanan lama apa mengenai apa Habakuk ya. bangsa Israel dilambangkan sebagai wanita yang apa? yang sangat sangat rendah ya. Ya. sangat sangat rendah. Namun kabar baik yang kita bahas dari 106 adalah apa? Aisy boleh baca paragraf terakhir. Kabar baik dari Mazmur 106 adalah bahwa kasih setia Tuhan selalu menang atas dosa manusia. Peran penting Musa dan Pinehas dalam menolak muka Allah menunjukkan pentingnya perantaraan Kristus atas nama orang percaya. Hanya pengalaman pribadi akan kasih karunia Allah yang dapat mengubah kisah masa lalu menjadi kisah kita. Ingat, pengalaman pribadi ini sangat uh, berhubungan dengan kata judul pertobatan. Ya, pertobatan. Kenapa? Karena ada di sana peran Kristus. Ketika kita bertobat, ketika kita mengalap apa? Uh, merasakan bagaimana hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita mengaku dosa kita, seperti di paragraf 2, 3, maka kita percaya, mengingat sejarah dan bertobat akan membuka masa depan yang gila gemilang Dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan semakin nyata. Terima kasih. Terima kasih. Semoga itu sudah membantu pemirsa untuk menjawab pertanyaan di bawah hari Selasa. Untuk bertanya mengapa orang-orang segera melupakan perbuatan-perbuatan Allah dan tidak menantikan nasihatnya. Karena itu bukan cerita mereka sendiri gitu ya. Kalau saya tanyakan khotbah empat sahabat lalu apakah masih ingat? Biasanya orang akan menjawab sudah tidak ingat begitu ya karena itu cerita orang lain. Tapi kalau kesaksian kita pasti kita akan ingat. Baik, kita akan lanjut ke hari Rabu. Kita mau melihat perumpamaan tentang pokok anggur Tuhan. Ternyata cara berbahasa dan juga cara literatur perumpamaan itu tidak hanya identik di kitab Injil ya pendeta Silitonga tapi ada perumpamaan yang disampaikan melalui sejarah di Mazmur. Perumpamaan apa itu? Ya, di dalam Mazmur 80. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Avi. Dalam hal ini kita perhatikan pelajaran kita pelajaran di hari Rabu. Judulnya adalah perumpamaan tentang pokok anggur Tuhan. Nah, Ditanyakan oleh Ivy tadi, perumpamaan tentang apa? Nah, kalau kita baca di dalam buku Mazmur pasal 80, ini perumpamaan Mazmur. Judul besarnya di sana adalah doa untuk keselamatan Israel. Siapa ini Israel? Kalau kita tahu itu sebenarnya adalah bahwa umat pilihan Tuhan yang mereka pada ketika pembuangan di tanah Mesir ataupun dalam tawanan di tanah Mesir. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini Israel diibaratkan seperti kebun anggur Tuhan yang dipindahkan Tuhan dari Mesir ke Tanah Kanan, maka mereka dikatakan dikeluarkan Tuhan dari masa perbudakan di Tanah Mesir menuju ke Tanah Kanan, dan ditanamkan di dari apa perjalanan mereka dari Tanah Mesir ke Tanah Kanan, mereka luar biasa pergumulan yang mereka alami. Itu sebabnya, pada saat itu, kalau kita baca dalam Mazmur 80, itu adalah mereka menginginkan kelepasan yang Tuhan mau supaya bangsa ini tidak dalam perbudakan. Namun, Tuhan membiarkan kebun anggur itu diabaikan oleh siapa musuh-musuhnya, baik itu perjalanan mereka luar biasa. Lalu, akhirnya, walaupun demikian, pemasmur memohon kepada gembala Israel untuk bangkit dan menyelamatkan bangsa ini. Dan dia yakin Tuhan itu akan mendengarkannya. Dan akan membuat wajah Tuhan bersinar lewat kebun anggur Tuhan yang memang dia ingin supaya ada muncul kembali hasil yang diinginkan. Nah kalau kita perhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini memang luar biasa apa yang kita lihat bahasa yang akan diketahui. Bagaimana mungkin ini bisa dipahami? Tapi Allah mau diumpamakan bangsa Israel itu ataupun diibaratkan seperti kebun anggur Tuhan. Artinya, kebun Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, bahkan sampai kepada tiba di tanah kanan yang sesungguhnya akan menjadi bagian mereka. Yang walaupun kalau kita dengar dalam sejarah, hanya beberapa orang yang tiba di tanah kanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ini mungkin pandangan dari saya, Evi. Terima kasih, terima kasih, pendeta, sudah menjelaskan dasar dari hari Rabu, Masmur 80 untuk perumpamaan pokok anggur Tuhan. Nah ternyata penulisan Masmur 80 itu ada mengkopi atau menyalin bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Boleh tolong pendeta Sony situ orang um, tunjukkan korelasinya gitu ya dan bagaimana cerita bilangan yang adalah sejarah diumpamakan di dalam Masmur untuk mengulang inti yang ada di bilangan 6 tersebut. Silakan pendeta soni Baik, terima kasih. Ah, minggu lalu saya katakan ada pemasmur itu bukan hanya berasal dari masmur, ada bilangan, ada ulangan. Dan pada saat ini hubungannya dengan, dengan bilangan pasal 6. Artinya ada kata dipulihkan atau dikembalikan. Benar, tadi pasal 6 saya harus menerangkan bagaimana Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang dicabut Tuhan dari Mesir. Dan benar juga, Masmur 80 tidak merenungkan alasan penghakiman ilahi. Namun, uh, apa katakan, korus atau apa bahasa Masmur ini sangat berhubungan dengan janji Harun tentang berkat Tuhan yang kekal bagi umatnya. Dan juga menyoroti harapan bahwa kasih karunia Tuhan akan menang atas penyebab kesengsaraan rakyat. Maksudnya begini, kembali Masmur merupakan ekspresi dan kita sudah pelajari tiga pelajaran terdahulu, maka dia tujuan mengingat sejarah. Dan peristiwa dalam buku Mazmur ini datang belakangan dari buku ulangan atau bilangan. Oke. Okay? Dan di paragraf pertama hari Rabu, Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang dicabut Tuhan dari Mesir. Intinya apa? Uh, buku Torah yang merupakan bagian dari apa? Dari Tanak atau Perjanjian Lama membahas mengenai bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan buku Mazmur 80 di sini membahas mengenai hal tersebut. Bagaimana Pak kebun anggur yang yang di yang dicabut Tuhan ini, yang dipindahkan Tuhan ini, yang dipulihkan Tuhan ini ternyata tidak tidak seperti yang diharapkan. Sehingga penulis Mazmur pasal 80 menyampaikan bahwa apa? bahwa kasih karunia Tuhan akan mengatasi semua masalah. Apa saya katakan ya? Atau mungkin lebih jelasnya, Afi boleh baca paragraf ke-4 dan 5. Korus Masmur ini membangkitkan janji Harun tentang berkat Tuhan yang kekal bagi umatnya dan menyoroti harapan bahwa kasih karunia Tuhan akan menang atas penyebab kesengsaraan rakyat. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kata Ibrani untuk pulihkan di sini berasal dari kata umum yang berarti kembali. Dan ini digunakan berulang kali dalam Alkitab dengan Tuhan memanggil umatnya yang telah tersesat untuk kembali kepadanya. Ini terkait erat dengan gagasan pertobatan, berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Nah, inilah merupakan apa? Ini merupakan harapan Tuhan dengan kasih karunia yang dia berikan kepada siapa? Kepada umatnya. Namun, kenapa sampai dikatakan perumpamaan? Artinya apa? Mbak Tuhan mau supaya bangsa Israel benar-benar apa? Bertobat. Dan tadi Aif sudah bacakan di bagian terakhir dikatakan apa? Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Pertanyaan bagi pemirsa adalah, apakah kalimat ini juga relevan dengan situasi kita, dan apakah kita sudah bertobat, bertobat secara pribadi dan berbalik kepada Tuhan kita? Terima kasih, Ivy. Amin. Dari sejarah kita bisa melihat bahwa kerinduan terbesar Tuhan dari dulu sampai sekarang adalah untuk supaya kita kembali kepadanya, dipulihkan hubungan tersebut oleh karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Baik terakhir, kita akan masuk ke hari Kamis dengan judul Supremasi Tuhan dalam Sejarah. Sepertinya ini yang menjadi inti dari pelajaran kita mengenai Mazmur Sejarah ya Pendeta Silitonga karena kita mau diperlihatkan bahwa dari dulu sampai sekarang terutama dalam Mazmur 135 bahwa Tuhan itu in control dalam kendali ada supremasinya. Boleh tolong jelaskan lebih lanjut dalam hal apa Pendeta Silitonga? Baik, kalau kita kembali, pelajaran kita di hari Kamis ini adalah berbicara mengenai supremasi Tuhan. Arti supremasi, kalau saya tidak salah, itu adalah kekuasaan. Kenapa kita mengetahui kekuasaan Tuhan dalam sejarah? Karena Allah yang menjadi Pencipta kita. Dari seluruh makhluk ciptaan, Dia yang tahu segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi, sebenarnya lewat pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis ini, adalah Allah itu. Mengetahui dari hal yang terkecil sampai yang kehidupan yang kita jalani, mulai dari nenek moyang kita, bahkan sampai kita sekarang ini, bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikannya dan kuasanya diberlakukan baik pada umat-umat zaman dahulu, bahkan sampai kepada sekarang, dalam penciptaan, kemudian saat keluarnya, kemudian dalam penaklukan, tanah Kanaan. Lalu, berikutnya, kalau kita perhatikan, begitulah. Luar biasanya Tuhan itu sebenarnya kepada bangsa di zaman dahulu. Nah, sekarang kita lihat Allah memiliki kuasa yang sangat luar biasa yang tidak ada menandingi. Walaupun zaman sekarang ini manusia mencoba ingin meraih, meraih ataupun memiliki kekuasaan, tapi tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan daripada Tuhan. Boleh saja manusia memiliki kuasa oleh karena pangkat, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi jauh lebih tinggi kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam penciptaan dan sejarah yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Itu sebenarnya Tuhan mau umat-umat Tuhan harus selalu mengandalkan Dia dan menyembah Dia sebagai Pencipta, dan bahkan sebagai Penebus. Dan nantinya Yesus itu akan datang sebagai Raja. Dialah satu-satunya yang harus kita sembah. Jadi, untuk itu, bagi pemirsa dimanapun kita berada bahwa melalui pelajaran sekolah sahabat kita dalam Mazmur 135 ini menunjukkan bahwa kita harus memuji Tuhan atas kebaikan dan kuasanya yang luar biasa bagi kita. Demikian dari saya, Aki. Amin. Terima kasih pendeta sudah menekankan bahwa ketika kita mempercayai, mengimani supremasi Tuhan di dalam sejarah, maka pengharapan akan masa depan itu lebih tinggi lagi. begitu ya. Karena kita tahu pencipta kita, itulah juru selamat kita dan juga raja yang akan datang nantinya. Pendeta Sonis itu marung, di bagian kedua dari hari Kamis dikatakan bahwa ada satu isu yang membuat kita tidak mempercayai Tuhan seperti bangsa Israel yaitu berhala begitu ya. Karena berhala kita jadi lupa akan sejarah, karena berhala kita juga jadi terdistraksi begitu ya, terganggu akan apa yang mau kita tuju di masa depan. Jadi amaran apa yang mau kita lihat di bagian kedua hari Kamis ini? Pendeta silakan. Menarik sekali Ivy. Ketika bicara mengenai berhala, maka kebanyakan orang akan langsung mengatakan dewa. Ya. Dan itu benar. Di paragraf terakhir, Ivy baca aja langsung. Kesetiaan Tuhan kepada umatnya memimpin pemasmur untuk menegaskan ketidakberdayaan berhala dan supremasi unik Tuhan di dunia. Ketergantungan pada berhala membuat para penyembah mereka tidak berdaya dan putus asa seperti berhala mereka. Mazmur menunjukkan bahwa Allah harus dipuji sebagai pencipta dan juru selamat umatnya. Hal ini secara luar biasa disampaikan dalam dua versi pelengkap dari hukum yang keempat. Karena kuasa Tuhan dalam penciptaan dan sejarah tidak tertandingi di dunia, umat Tuhan harus selalu mengandalkan dia dan menyembah dia saja. Sebagai pencipta dan penebus kita, hanya dia yang harus disembah dan menyembah apapun, atau siapapun, adalah penyembahan berhala. Perhatikan kalimat terakhir: menyembah apapun, atau siapapun, adalah penyembahan berhala. Sahabat, lalu saya di BSD khotbah, lalu saya bahas mengenai digital evangelism, lalu salah satu ilustrasi saya bikin mengenai caption, atau apa ya, satu kata-kata yang kita posting ketika kita memposting uh, sesuatu di sosial media dan kebetulan salah seorang majelis di sana pernah posting hal yang sama yaitu postingannya begini dia foto mobil pajero sportnya warna putih lalu dia foto dari tempat dia cuci mobil duduk ya lalu dia bikin captionnya memandikan si putih pertanyaannya ketika siap orang melihat postingan itu apa yang ditonjolkan Tuhan atau berhalanya. Kenapa saya mau katakan itu? Saya juga konfirmasi ke beliau dan dia ketawa-ketawa ya normal. Dia katakan, "Tidak ada masalah di sini." Yang saya mau katakan adalah benar. Menyembah apapun dari siapapun pun adalah penyembahan berhala. Atau bisa kita katakan karena karena kita tim komunikasi, apapun yang Anda posting di sosial media Anda, whatever you display on your social media, itu adalah apa? Berhalamu. Makanya saya katakan, satu hari ini, atau kemarin, satu minggu ini, satu bulan ini, berapa kalian kau posting mengenai Tuhan di sosial media? Kenapa? Karena mungkin di zaman Gen Z ini, IP Pastor, Pastor uh, Lapsihat, Gen Z ini tidak bisa jauh dari yang namanya apa? Sosmed. Oke? Okay? Bahkan saya mungkin terpengaruh, karena siap ada hal-hal yang menarik, saya masih posting di mana? Di sosmed. Atau sampaikan kepada orang lain. Hanya masalahnya adalah apa? mana yang lebih ditonjolkan berhalanya atau Tuhannya itu seperti akhirnya telah baca bahwa kesetiaan Tuhan kepada umatnya menegaskan ketidakberdayaan berhala dan supremasi unik Tuhan di dunia dan ketergantungan pada berhala membuat para penyembah mereka tidak berani seperti berhala mereka mari para pemirsa tanya diri masing-masing apakah berhala kita saat ini ataukah saat ini kita tetap konsisten menyembah Tuhan kita. Kenapa? Karena kalau salah menjadi yang pertama dan terutama, maka sudah pasti Tuhan akan menjadi yang kedua. Namun pada saat ini kami ingin meyakinkan Anda, jadikan Tuhan yang pertama dan yang terutama, dan prioritas utama kita dalam penyembahan adalah siapa? Hanya Tuhan saja. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung dari diskusi kita, jadi mari kita simpulkan pelajaran ke-10 dengan judul pelajaran masa lalu. Saya mau arahkan perhatian kita pada pertanyaan nomor tiga di hari Jumat. Di sini dikatakan, bagaimana kita dapat membuat studi mengenai sejarah itu lebih serius lagi. Bagaimana kita bisa lebih merenung kepada masa lalu, dan bagaimana kita bisa mewariskan sejarah ini ke generasi berikutnya, anak-anak kita. Mungkin itu yang menjadi inti dari pelajaran kita. Jadi saya boleh mulai dari pendeta Sonis itu Morang terlebih dahulu. Baik, Gen Z, generasi masa ini merupakan salah satu generasi yang sangat sering terdistraksi oleh apa? Uh, teknologi yang bisa saya katakan juga benda apa berhala. Anak saya juga Gen Z, masih umur, eh, masih kelas 1 SMP, dan benar game-game online dan juga hal-hal yang ditampilkan secara visual di apa di internet menjadi yang pertama dan terutama. Namun sebagai orang tua dan para pemirsa semua, mengingat pelajaran masa lalu yang kita alami, pengalaman masa lalu yang kita alami, saya hanya ingin mengatakan itu semua bisa kita akan lalui. Ketika kita mengingat sejarah, dan kita ingat juga kesetiaan Tuhan, dan kita ingat pertobatan, maka kita akan bisa menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kita, demikian juga bagi generasi kita. Intinya adalah pelajaran masa lalu merupakan tonggak untuk mengubah masa depan kita melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Terima kasih. Karena tadi pendeta menyinggung game, jadi saya teringat game yang mengulas sejarah, tapi juga yang enak dimainkan zaman ini. Ada Bible Trivia Game, Heroes. Mungkin nanti di bawah sini ada namanya, boleh di Download untuk anak-anak gitu ya pendeta ya. Supaya kena pelajaran ke-10 ini bagi anak-anak kita juga. silakan pendeta kasih dengan kesimpulannya. Baik, terima kasih evi Dari saya sebenarnya adalah tetap saya tanamkan ini kepada anak-anak saya. Kalau kita perhatikan uh, di saat mereka masa kecil kemudian... Kita foto, ada masanya kita sampaikan. Inilah kalian pada masa kecil, ketika mereka sudah dewasa. Apa yang kita mau sampaikan di sini adalah bahwa pada masa kecil mereka memang mereka menurut. Di masa remaja sudah mulai perubahan muncul, dan di masa mereka dewasa ada tolak ukur yang berbeda. Namun tetap kita tanamkan kepada mereka. Ada statement yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak saya. Semoga ini sangat bermanfaat kepada saudara pemirsa. Apa yang ditabur itu yang dituai. Nah sekarang ketika kita masa kecil, kita menunjukkan hal yang tidak baik, maka mungkin bisa saja nantinya di kemudian hari, kita akan menuai hal, menuai hal yang sebenarnya yang sesuai ketika kita masa kecil. Tapi saya percaya kepada kita semua bahwa yang kesimpulan dapat saya berikan pelajaran saat ini adalah kehidupan ada sebuah informasi yang mengatakan sebagai berikut. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan, masa depan adalah harapan. Nah untuk itu, di saat hidup kita sekarang ini, mari kita coba introspeksi apakah saya sudah memiliki konsep yang seperti yang dikatakan Pendeta Soni orang Tetap selalu setia kepada Tuhan dan memiliki pembaruan hidup, maka kita nikmati bersama dengan Tuhan. Demikian dari saya, Din. Terima kasih, Pendeta, sudah membagikan implikasi yang praktis untuk zaman ini. Baik, kita ada satu pertanyaan yang masuk, jadi mari kita tanggapi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Tapi sebelum itu, saya mau mengucapkan terima kasih. Kepada dua akun yang sudah menjawab pertanyaan Pendeta Soni Situmorang di episode lalu mengenai berapa penulis Alkitab dan juga berapa lama firman Tuhan yang kita tahu sebagai Alkitab itu dituliskan. Dari Jeffrey Tauran mengatakan kurang lebih 36 penulis dalam kurun waktu 1.600 tahun, namun Alkitab adalah satu buku karena Allah adalah sumber dan penulis yang sejati. Berikutnya diaminkan oleh lima ratu yang mengatakan kurang lebih 40 orang ditulis kurang lebih 1.600 tahun. Pendeta Sony mau tanggapi uh, effort daripada para pemirsa? Baik, terima kasih kepada kedua hamba Tuhan. Benar, uh, Anda juga bisa melihat di kalau saudara punya Alkitab kita ada suplemen dan jawabannya adalah demikian. Yang kenapa saya sampai ketanyakan itu adalah untuk menunjukkan apa integrasi apa kesatuan Alkitab itu. Dan terus terang, siapa tadi namanya Ivy? Bapak Pak, dan Ibu Lina. Ibu Lina dan juga Pak siapa? Jeffrey. Pak Jeffrey, terima kasih. Terima kasih. Kalau saudara kapan-kapan mampir ke Uni, ada kenang-kenangan buat kalian berdua ya. Atau nanti hubungi Direktur Komunikasi daerah setempat ya. Nanti kita akan apa kita akan kirimkan kenang-kenangannya. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipasi dan juga interaktivitas kalian. Satu pertanyaan datang dari Razi Ataupah di Nusa Tenggara Timur. Beliau mengatakan, Yesus dikenal datang ke dunia sebagai raja, tetapi mengapa disebut sebagai gembala yang merupakan suatu pekerjaan yang rendah? Mungkin saya boleh ke pendeta Silitonga terlebih dahulu, nanti kalau ada tambahan dari pendeta Silitonga, silakan. Baik, terima kasih Evi. Saya hanya menanggapi apa yang ataupun menjawab pertanyaan dari Raji Ataupah. Raja apa perlu untuk dipahami bahwa Yesus ketika datang kali pertama sebagai seorang manusia dan dia dibesarkan dan dia dijuluki sebagai gembala. Nah, itu memang sebelumnya kalau kita tahu bahwa kehadiran Yesus di dunia ini memiliki hal yang sangat luar biasa sebagai seorang hamba rendah malahan. Tapi kalau yang Raji atau mengatakan Yesus datang dikenal ke dunia sebagai raja, nanti kali kedua dia sebagai raja. Bukan lagi sebagai uh, gembala. Tapi di saat kedatangan Yesus yang pertama, dia sebagai gembala. Ini pandangan dari saya tentang pertanyaan dari Raja atau apa, ya apa yang ditanyakan Ivy. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk menunjukkan kelemah lembutan dan juga kerendahan hati dan juga sisi kemanusiaan dari Yesus sendiri. Betul ya. Data, selanjutnya itu orang, silakan. Ivy, tolong baca pelajaran pekan lalu, Pajaran 9, ada nggak? Hari, hari Minggu, paragraf ketiga. Jawaban buat Razi. Raja dianggap sebagai gembala rakyatnya. Namun, hanya Tuhan yang benar-benar pantas mendapatkan gelar ini karena kebanyakan raja manusia tidak memenuhi panggilan tersebut. Hanya Yesus yang melakukannya. Itulah sebabnya dia disebut gembala yang baik. Sangat jelas. Kalau Razi mau lebih jelas nanti baca yang di atas dan di bawah. Terima kasih. Terima kasih sudah dilengkapi oleh kedua narasumber kita. Baiklah, mari kita sama-sama menutup dalam doa. Pendeta Sony orang boleh berdoa bagi kita. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena perjalanan sekolah sahabat yang indah ini berkati hambamu, Pendeta Lamsihar, Sihar, Ivy, dan juga Daniel di Bang Layar. Khususnya para pemirsa Tuhan yang menyaksikan acara ini, biarlah berkat dua kali ganda engkau curahkan atas mereka, atas keluarga mereka, melalui pekerjaan mereka, usaha tangan mereka, pendidikan anak-anak mereka, rumah tangga mereka, dan khususnya kerohanian mereka. Dan biarlah Bapak kami setiap pekan, setiap hari akan terus belajar firman Tuhan. Dengarkan doa kami di Bapa dalam berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Penetas Siliwangi dan juga Panita Solisitu Morat. Semangat selalu. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Bagi para pemirsa, setelah melihat masa lalu, kita akan melihat ke masa depan karena pelajaran ke-11 berjudul Merindukan Tuhan Vision. Semoga kita tetap semangat mempelajari firman Tuhan dan sehat-sehat kita bertemu lagi di kesempatan yang akan memberkati.